Viralnya kedekatan Sarwendah dan Betren Peto memang turut menarik perhatian netizen. Bahkan saking dekatnya sampai-sampai tak sedikit dari netizen yang menilai jika Betren Peto terlalu over jika dekat dengan ibu angkatnya itu. Tak ayal gara-gara tingkahnya ini pulalah bocah penyanyi cilik asal Cancar ini tak henti-hentinya menjadi sorotan banyak pihak. Bagaimana tidak, kebiasaan Betren Peto sering menggelayu manja pada istri Ruben Onsu itulah yang membuat netizen sering menilai kurang pantas, apalagi Betren Peto sekarang bukanlah Betren Peto yang dulu yang masih balita, tapi sudah beranjak remaja. Semenjak tinggal bersama dengan Ruben Onsu dan Sarwendah di Jakarta, kehidupan Betren Peto berubah 360 derajat. Dari yang biasa saja kini mendadak luar biasa karena hidup bersama artis papan atas. Namun kehidupan yang awalnya disanjung oleh netizen itu mendadak berubah manakala dalam beberapa kesempatan Betren Peto tampak tak sengaja menyenggol dada Sarwendah hingga tangannya ditepis oleh sang ibu angkat. Sebagai orang tua,